Sejak menikah dengan Arya Har, Pinkan Mambo menyampaikan keinginannya untuk menjalani gaya hidup yang lebih boros. Hal itu sangat berbeda dengan kebanyakan istri pada umumnya yang cenderung menekan pengeluaran. Pinkan menilai Arya Har hidupnya terlalu berhemat meskipun memiliki banyak uang. Arya Har pun terkejut melihat sifat asli Pinkan Mambo yang baru dinikahinya itu. Ia mengungkapkan bahwa sang istri mengajaknya hidup boros dan jangan terlalu ngirit. Jadi istri saya ngajarin saya begini, ayolah, setiap hari harus boros, lanjut Arya Har. Bukan hanya sekali dua kali, Arya Har menyebutkan bahwa Pinkan Mambo mengajak dirinya untuk hidup boros setiap hari. Dan Arya Har pun merasa heran dengan ajakan dari sang istri tersebut. Ini pertama kalinya saya dengar istri meminta lakinya hidup boros, istri macam apa ngajakin laki suruh boros, wah kacau ini mah, kacau, tuturnya. Pinkan Mambo pun mengkonfirmasi bahwa memang benar ia mengajak Arya Har hidup boros. Ternyata Pinkan punya alasan tersendiri. Menurut Pinkan suaminya terlalu berhemat dan takut tak punya uang. Padahal Pinkan tahu Arya Har punya uang banyak. Jadi, dia ini hidupnya terlalu irit, ketakutan besok gak punya uang, sedangkan uangnya itu triliunan, ujar Pinkan. Karena ajakan istri yang tak lazim ini, Arya Har menyatakan bahwa dirinya dan Pinkan memiliki prinsip hidup yang berbeda. Arya Har menilai sang istri menganggap enteng kehidupan, sementara dirinya mempertimbangkan resiko dalam menjalani kehidupan. Jadi, kita ini punya prinsip berbeda, kalau dia berpikirnya, ah gampang, gimana nanti, kalau saya pikirnya, nanti gimana ya, begitu, ujar Arya Har. Pinkan Mambo melanjutkan pernyataan bahwa uangnya dan uang suaminya tak pernah habis, sehingga ia bingung mencari cara bagaimana cara menghabiskannya, karena selalu mengalir terus. Meskipun demikian, Arya Har merasa heran dengan kebiasaan istrinya yang sering bicara halu. Namun, pada akhirnya Arya Har merasakan bahwa ucapan istrinya itu adalah benar. Dia memang, kalau ngomong suka halu, tapi halunya jadi kenyataan lol. Ini orang hari ini ngomongnya halu besoknya dapat rezeki beneran, ucap Arya. Wah, kalau begitu beruntung banget dong Bang Arya dapat istri Pinkan Mambo.